Ya, nama pembalap muda Rio Haryanto menjadi pembicaraan publik sepanjang tahun 2015. Mulai dari prestasinya di GP2 sampai usahanya untuk berlaga di F1 musim depan. Tahun 2015 mungkin menjadi salah satu tahun terbaik di karir Rio Haryanto. Setelah 4 tahun berlaga di GP2 series, tahun ini pembalap berusia 22 tahun tersebut mencatat prestasi terbaiknya. Race demi race berhasil menangkan pembalap tim Campos Racing ini. Hasilnya, Rio berhasil bertengger di peringkat 4 klasemen akhir GP2. Rio bisa saja menembus 3 besar klasemen andai sprint race pada seri terakhir di Abu Dhabi tidak dibatalkan karena masalah teknis. Belum usai cerita kegemilangan di GP2, Rio kembali mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Rio kini berada di depan pintu sejarah dalam dunia balap karena berencana turun di lintasan Formula 1 musim depan. Impian Rio yang juga mewakili impian seluruh rakyat Indonesia bakal terwujud setelah tim F1 Marussia Manor mempercayai Rio berada di belakang kemudi jet daratnya. Namun sodoran kontrak dari Manor baru langkah pertama dari sederet tahap yang harus dilalui Rio. Salah satu syarat yang masih memberatkan adalah dana sebesar 15 juta euro atau sekitar 225 miliar rupiah yang harus dikeluarkan. Saat ini Rio sudah mengantongi 5 juta euro yang didapat dari Pertamina. Sementara sisa 10 juta euro lagi atau sekitar 150 miliar rupiah masih dalam pencarian. Belakangan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasang badan dan siap membantu Rio untuk mewujudkan impiannya. Kemenpora telah mengeluarkan surat garansi kepada tim Manor untuk pelunasan dana tersebut. Dan akan membantu mencari sponsor baik dari BUMN maupun kementerian lainnya. Tetapi dukungan Rio bukan hanya datang dari pemerintah. Besarnya impian masyarakat Indonesia membuat komunitas penggemar Rio melakukan aksi nyata. Komunitas yang bernama Sahabat Rio melakukan pengumpulan dana sebagai bentuk dukungan bagi pebalap kebanggaan Indonesia itu. Dukungan yang terus mengalir baik dari pemerintah dan masyarakat menunjukkan besarnya impian bangsa ini untuk melihat salah satu putra terbaiknya tampil di 21 negara dan disaksikan langsung oleh ratusan juta pasang mata tahun depan.